lancang sekali kau memanggil, menyebut nama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil ma'alail a'la ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, dan kami doakan semoga senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami mohon doanya. Kami kepengen silaturahim, terus silaturahmi di Alas Purwo. Itu letaknya di pesisir selatan Banyuwangi yang terkenal sangat angker ya. Untuk itu, untuk menyekat waktu, kan kami mulai. Padepokan Nur Muhammad SAW. Ada perlu apa? Ya, kami kepingin silaturahmi antara sama makhluk. Kenapa enggak datang? Gimana? Kenapa enggak datang? Karena tempatnya terlalu jauh. Kan pernah di guru kami di Banyuwangi ya, tapi ya apa, karena ini terlalu jauh ya, kami nggak ke sana ya, mohon maaf ya. Tapi kan walaupun jauh, kalau ini beda dimensi dengan keyakinan kan bisa dianggap ya, ini kan alam antara dimensi alam gaib dengan alam dunia gini kan sangat tipis ya jaraknya, dan kan dengan pertolongan Allah jauh dekat itu kalau Allah sudah ridho mengizinkan sangat sangat dekat ya, dekat. Cepat katakan ya. Apa yang kau inginkan? Iya, kan saya apa benar ya, di Alas Purwo itu terkenal angker itu, benar enggak kira-kira itu? Benar sampai tergantung. Tergantung gimana? Keimanan mereka yang datang. Jadi betul di sana itu tempatnya para gaib itu cangkruan nyantai-nyantai. Kalau di situ manusia kan ngopi gitu ya, pada kumpul di sana. Betul ya. Jadi kalau di alam kami nyantai di Bravo, kadang nyantai di ngopi atau di tempat-tempat ada perkumpulan nyantai gitu ya. Di sana itu memang kumpulnya kami di setiap tikungan jalan. Di setiap perempatan jalan, di sudut-sudut, di jembatan, kami berada. Iya. Ya, sebelum kami lanjutkan, mungkin karena sampean sudah dihadirkan,
Ini kurang etis ya, karena sedang sopan kalau tamu tidak kami jamu ya. Kami hanya sebagai sama makhluk saja, bukan memuja, bukan menuhankan, tidak. Apa yang bisa kau berikan padaku? Ini, Allah. Indah Allah berkah Rasulullah, dia yang disukai dia. Ya Allah, makanan yang paling disukai dia. Allah. Paling disukai dia. Biar dia, biar sama-sama kelapan ini. Biar bahagia. Ini kelapan selain nikmati dulu. Ya Allah. Saya bukan menuhankan memuja kalian, bukan, tapi sama-sama makhluk. Sama makhluk. Kemang. Sama tujuh rupa. Sama makhluk harus saling hanya biar dia senang aja. Bukan memuja, bukan ada ikatan apa-apa. Bersama teman-teman saya enggak mau nyakiti sama makhluk. Aku minta air telaga. Tapi kalau udah dikasih jangan pilih-pilih banyak ya. Jangan banyak pilih, Allah. Yang disukai aja kami, yang sukai. Allah, ini yang kami sukai. Kamu nikmati dulu, baru bertanya, nanya-nanya ya. Biar kamu nyaman ya. Karena saya silakan ada yang nyakiti, itu saya silakan, saya nggak menyalahkan. Aku makan dulu, capek sih. Merokok enggak kamu? Merokok enggak? Sudah nyaman kan? Sudah nyaman? Sudah, kenyang kan? Ya, kita kan lebih tenang kamu kan? Jadi ya, kan saya bukan jahiti kamu, bukan ya? Karena orang nyantai-nyantai, kita tenang di sini ya. Pimpinannya ngijini dulu, di sini. Saya minta izin sebentar, pimpinan kehadiran. Saya bisa Allah. Kita nyaman kan? Jadi pantai itu letaknya di pesisir selatan Banyuwangi ya? Ya. Aku tidak di sana. Aku di hutan. Kamu di hutan. Kamu hanya paham masalah itu ya? Saya mau tanya-tanya juga ini ya. Di sana itu katanya ada ratu ya? Ya. Beliau tujuan kami. Siapa namanya ratunya itu? Gayatri, betul enggak itu? Lancang sekali kau memanggil, menyebut nama beliau. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Beliau katanya kan orang baik. Tidak sembarangan. Iya. Beliau itu orang baik, lembut, ya. Menyebut nama. Gimana? Kamu ceritakan beliau. Kamu bisa ceritakan beliau itu bagaimana? Beliau bersapa. Tidak suka diganggu. Ceritakan aja tentang beliau. Asal muasalnya beliau dari mana itu? Dulunya. Dan ada yang ganggu. Tutup. Allah. Gak kena tuh siapapun juga gak ada yang ganggu. Allah. Tenang. Kamu hanya tanya informasi. Allah. Tutup. Allah. Ya Allah ya Rasulullah Rasulullah. Nyaman, enggak ada yang ganggu. Tenang. Allah, enggak ada yang ganggu. Tenang. Lebih nyaman, lebih tenang. Allah. Lebih aman, nyaman, dia nyaman. Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Saya Allah. Allahu Akbar. Jadi mohon maaf, jadi mediatornya nggak kuat ya, memang tidak ada gangguan juga ini. Ya, baru kali ini ya, selama kami adakan kegiatan seperti ini, riset nggak sampai selesai ya. Berikutnya akan kami panggil lagi, mungkin makhluk yang lebih baik aja, tadi yang daya kayaknya positif dan beliau juga kuat ya, tetapi positif. Perintah Allah, berkah Rasulullah maksudnya. Berkah yang positif, yang paham ya Allah tentang yang paham, yang positif, yang kuat. Allah, penghormatan masuk. Allah. Positif aja. Tapi yang negatif kembali. Allah. Allah.
Assalamualaikum. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ya, penghormatan, hanya untuk penghormatan saja. Bukan kami menyembah, tidak. Hanya sama-sama keluarnya Allah saling menghormati, saling menghargai. Lohan apa? Ya, kita bisa bahasa Indonesia. Bisa? Ya Allah, ganti bahasa Indonesia ya Allah. Ya, biar lebih nyaman bisa dipahami nanti ya Allah. Sebenarnya dia bahasa Jawa, tapi ganti ya Allah dengan kuasa Panjenengan. Ya Allah, bahasa Indonesia ya Allah. Nah, sebelumnya nih saya kasih hidangan dulu ya. Gak mau, ya kita gak apa-apa. Tidak perlu. Tak perlu. Dengan boleh tahu dengan siapa ini? Gak tahu sebutkan namanya gak apa-apa. Kami dari Padepokan Nur Muhammad. Apa? Sampai dari Alas Purwo. Dari Alas Purwo. Pinggiran Alas Purwo. Oh, dari Alas Purwo. Pinggiran Alas Purwo. Itu benar ya, Alas Purwo itu tepatnya di selatan Banyuwangi ya, pesisir selatan Banyuwangi. Benar. Ya, kami hanya nanya-nanya ya. Mohon maaf kalau kami kurang sopan ya, kami tujuan silaturahmi dan juga nanti bisa diambil hikmah bagi saudaraku yang menonton channel Padepokan Nur Muhammad ini. Di Alas Purwo selama ini dikenal alas yang paling angker di Jawa ini, benar nggak kira-kira itu? Benar. Mengapa kok angker di sana itu? Orang dulu mengatakan. Yang keras? Orang dulu mengatakan. Jalmam moro jalmam mati. Alias siapa yang berani datang sudah dipastikan berani mati. Oh gitu ya. Kalau zaman dulu itu kalau sana itu rata-rata meninggal ya, mati ya. Itu meninggalnya menurut sampaian itu di sana diapakan itu sampai bisa meninggal itu? Macam-macam. Iya, diantaranya apa saudara? Ada yang dijadikan tumbal. Iya. Ada yang jadikan santapan. Iya. Tergantung. Iya. Ada yang dari dedemit. Ada yang dari binatang buas. Oh, gitu. Itu yang rata-rata di sana itu meninggal karena dia itu berbuat yang enggak benar, niatnya salah atau bagaimana, atau memang setiap masuk rata-rata begitu, gimana? Tidak peduli niatnya. Dulu gitu ya, dulu. Ya. Berani datang. Bisa dipastikan mati. Gak ada yang ganggu. Allah, gak ada yang ganggu. Jadi ya jujur apa adanya ya Allah. Allah, gak ada yang ditutup. Terbakar. Kuatan Allah, bagai Rasulullah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Nyaman. Dilindungi. Allah. Hanya orang-orang suci. Yang bisa keluar dan masuk dengan selamat. Gitu ya. Ya. Orang-orang pilihan. Allah. Jadi yang punya kesaktian dan kebersihan hati. Terus banyak yang mati sia-sia di sana. Karena rasa penasaran. Ingin menjadi siluman. Akhirnya dimangsa siluman. Ingin menjadi sakti. Akhirnya mati. Gitu. Sebenarnya tempat sana itu aslinya itu untuk menenangkan diri ya, untuk tafakur atau untuk meditasi. Benar enggak itu? Ada. Bertapa misalnya. Ada yang seperti itu. Banyak yang gagal. Gimana? Banyak yang gagal dalam bertapa. Gak kuat gangguannya ya? Ya. Dari alam nyata, dari gaib, semua ada. Di sana itu lengkap. Ya. Jadi di sana tempat nongkrongnya nyantai-nyantai pelaku gaib itu benar nggak sana? Ya. Di tikungan-tikungan manapun ada makhluk gaibnya. Benar. Di luar, di dalam, ada bermacam-macam.
Ini ada bagaikan negara. Ya. Jadi bukan kerajaan lagi ya, telahnya sudah negara dah ya, kalau saking besarnya ya. Iya, kalau dulu seperti itu ya. Angkernya itu makanya sampai terkenal di Jawa ini yang paling angker itu adalah Purwo ya. Sampai tadi saya menghadirkan itu enggak kuat yang masuk ini. Karena saking yang tadi tidak bisa. Khusus. Iya. Iya, iya. Allah, saya merinding. Allah. Allah. Iya. Apalagi yang ingin kau tahu? Iya. Kalau sekarang itu beda dengan dulu ya. Anggaran masih sama. Masih sama. Cuma kelihatannya saja. Masih sama angker seperti dulu. Seperti dulu. Kalau katanya kalau orang berkendaraan itu tidak boleh nengok, benar enggak itu? Ya. Ada apa itu menurut sampean? Banyak ceritanya. Banyak gangguan jin juga ada. Binatang-binatang juga ada. Iya. Dari tadi sudah saya katakan. Gimana? Di sana itu ada semua. Ada semuanya. Yang nyata dari dunia ini. Ternyata di dunia ini. Dari bangsa di demit jin ada. Kalau orang sekarang kan mengatakan nggak boleh ya pantesan nggak boleh nengok. Kalau nengok nanti nabrak hewan atau nabrak kayu di depannya. Itu juga benar. Itu juga benar. Dari segi kaitnya, justru lebih mengerikan. Janganlah nggak seperti itu ya. Pantangan apa yang di sana yang nggak diperbolehkan? Yang penting yang sopan. Yang sopan. Kalau Jawa mengatakan unggah ungguh tutuk romo, sopan santun, tepos liruh. Iya iya. Harus punya etika baik. Yaitu keberbadian bahasa Indonesia itu, keberbadian orang Jawa memang harus. Apa Indonesia? Ya ini, negara Indonesia ini yang sekarang. Saya tidak kenal Indonesia. Oh nggak kenal, Nusantara kenal nggak? Negara Nusantara kenal? Nuswantoro. Nuswantoro, ya, alhamdulillah. Saya tidak kenal. Iya, udah. Berikutnya di sana itu ada putri ya, boleh cerita? Gak berani. Iya. Silakan datang. Iya iya. Iya iya. Tidak diperkenalkan. Iya, nggak diperkenalkan. Ya nanti saya juga akan nyambung aja, benar enggaknya itu ya. Iya. Menyebut jadi, namanya saja tidak diperbolehkan. Kenapa seperti itu? Tanya sendiri. Saking keramatnya beliau. Iya, saking keramatnya beliau seperti itu ya. Iya, enggak apa-apa. Saya pergi. Enggak usah. Saya yang lain aja. Saya tanya yang lain aja. Iya. Di sana kalau kita misalnya baca-baca selawat, baca zikir itu senang di sana. Aman ya. Iya. Nyaman enggak? Gitu mati. Iya. Iya. Di sana ada pantai Gerajakan, pantai Pulau Merah, ya, Rajak Besi, ya. Ceritakan bisa itu. Di sana itu apa? Pantai apa ya itu? Selama tahun sama. Tempat apa itu? Tempat Semedi. Tempat Semedi. Untuk tafakur, untuk kalau orang Jawa itu mungkin untuk menenangkan dirinya biar bisa dekat dengan Tuhannya ya, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk hening ya, tenang hening ya, untuk biar setelah hening biar nanti menyelaraskan ya. Biar ketemu sama zat menang yang maha kuasa itu ya. Suwung. Iya. Untuk kosong aja net. Untuk apa? Zero kalau kita bahasanya itu ya. Untuk suwung, untuk kosongkan. Ya. Untuk kosongkan dirinya biar bisa dekat dengan yang maha kuasa gitu ya.
sang yang merubeng domati. Iya. Dan sampai sekarang pun masih kalau tempat enggaknya itu tergantung, kalau baik-baik juga enggak ganggu ya, enggak diganggu ya. Iya. Akan dikuda. Tidak peduli siapa yang datang. Akan dikuda. Iya, akan dikuda. Tapi kalau dia kuat mungkin beda lagi. Kalau imannya kuat ya, hatinya bersih, beda ya. Coba saja. Niatnya benar. Iya. Itu mungkin enggak ada apa-apa ya. Kan sama makhluknya Allah, dia juga makhluknya, hambanya Allah. Kalau niatnya bersih, dia enggak jahat ya, kan juga enggak apa-apa. Yang penting sopan. Penting sopan. Iya, betul. Kami juga akan menyambut. Iya. Dengan sopan. Iya. Iya. Permisi. Iya. Atau kulonwun. Iya. Jadi beliau tadi enggak boleh disebutkan ya, sampai jangan sebutlah. Iya, enggak saya sebutkan. Iya, saya itu enggak saya sebutkan. Ada yang sampaikan pesan apa yang sampai sampaikan? Hal yang penting di sana yang sampai mengetahui. Saya akan menceritakan. Jangan berbuat tidak senonoh. Terus apa lagi? Jangan kencing sembarangan. Saya paling tidak suka melihat perzinahan. Apa lagi yang mau sampaikan? Tanyakan dulu mau apa datang ke sana. Iya, tujuannya apa itu ya? Tanyakan dulu niatnya. Ya, sama. Jangan pernah main-main. Iya. Alam manapun sama saja. Kalau baik, jadi balas baik. Kalau macam-macam cuman salahkan kami. Iya. Iya, sebenarnya dimanapun di dunia kami juga begitu, kalau ada yang macam-macam juga ada konsekuensinya, gitulah. Hukum karma. Tapi semuanya kalah dengan Yang Maha Kuasa. Semuanya tunduk sama Yang Maha Kuasa. Lagi kalau dia jarang yang mengenalnya. Jarang yang mengenal. Jarang yang tahu. Kamu kenalkan diri saya ya, diri dan guru saya ya, diri saya. Kamu jahat nggak niatnya? Kamu bisa cek dulu. Silakan. Ini saya. Ini sejatinya saya. Nyambarnya Allah. Iya, biar kenal aja. Ini juga saya hanya makhluk biasa. Makhluk yang dari nurnya Allah, darinya Nur Muhammad. Juga diciptakan dari lewat perantara Nabi Adam. Ya. Juga dari Bapak Ibu. Seperti manusia pada umumnya, saya punya keyakinan bahwa kita semuanya itu dari satu nafas, satu jiwa, ya, satu nur. Semuanya. Saya mau bertanya. Emang loh. Assalamualaikum. Ya Allah, berikan kami bersama. Menjawab pertanyaannya, ya Allah. Allah. Mudah Allah menolong. Panjenengan ditunggu. Tunggu siapa? Di sana. Iya. Iya, insya Allah nanti saya akan sana lewat cara lainnya. Insya Allah saya kesana. Saya doakan beliau nanti. Insya Allah saya mendoakan. Ada yang sampai tanyakan? Nanti dia mau tanya katanya. Saya tanya tuh. Nggak tanya sana. Iya, monggo. Monggo. Cukup.
Sunan dipersilakan. Iya. Lama berkunjung. Insya Allah. Ya memang saya panggil Mbak Allah aja, ya biar nanti nggak timbul fitnah nama sampean siapa. Mbak Allah memang manusia punya prinsip beda-beda Mbak Allah. Kalau saya walaupun sedikit diperciki tentang gaib ya, tentang mengenal gaib, walaupun kami nggak bisa. Jangan terlalu merendah. Ya, tapi insya Allah jiwa saya nggak ingin nyakiti mereka. Saya tahu. Gaib. Saya dengan semut aja, ibaratnya dengan nyamuk saya nggak berani saya bunuh istilahnya. Karena itu dalam keyakinan saya semua itu makhluknya Allah. Lebih-lebih gaib saya nggak mau menyakiti, berusaha sebaik-baiknya. Ya. Tapi bukan berarti saya memuja. Saya tahu. Kepengisanmu sudah terpendam. Iya. Ya dulunya memang saya pernah lakukan kekerasan dengan gaib itu dulu waktu masih proses belajar. Sekarang saya tobatlah insya Allah, saya nggak ingin nyakiti. Syukur. Iya. Karena kalau mengandalkan kesaktian. Iya. Di atas langit pasti ada langit. Di atas langit, di atas langit. Saya pun nggak punya ilmu. Hanya memohon rahmatnya Allah, walasnya Allah, berkahnya Rasulullah. Jadi malu kalau kita merasa hebat. Dan malu kalau di antara sesama kita ini, lebih-lebih sama bangsanya sendiri, saling nyakit. Saya mau pesan ke bangsamu. Monggo, silakan, silakan. Kemanapun melangkah, jangan pernah tinggal sendiri. Ikut Tuhanmu. Ikuti Tuhanmu, iya. Bawa serta, iya. Kemanapun melangkah, jangan pernah lepas sesaat pun. Iya. Allah, tidak ada kan satu pun yang mampu mengganggu baik makhluk langit, makhluk bumi. Tidak akan mampu mengganggu. Allah, Allah. Jika peserta Tuhan dalam dirimu. Allah. Dan sesama. Allah. Jangan saling sombong. Jangan iri dengki. Jangan adu coba. Sopan santun. Jemuak melihat manusia zaman sekarang. Rata-rata berobot kebenaran. Kembalilah ke zaman kelanggengan. Kedamaian. Dari dalam jiwa. Hati. Mulailah dari diri sendiri. Itu kita cukup mungkin. Pesan kita cukup. Kalau mau berkunjung silakan. Insya Allah. Ya terima kasih. Yang penting sopan. Iya. Ntar nanti saya akan doakan di sana dulu ya. Silakan. Ntar lagi saya tak ke sana. Ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Shada ila ila Muslima Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Asmaka rahmat ya Allah, dirinda ya Allah. Kebahagiaan menyertainya semuanya. Amsana di atas purwa semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah. Nyaman berkah kesan kusti Allah. Barukah itu penuh Allah bibir alaih salam. Barukah ini penuh Allah Sulaiman. Sampai bisa dilihat alam sana. Kuasanya Allah, berkahnya Rasulullah. Pindahkan sesuai porsinya. Iya, sesuai porsinya. Iya, semuanya itu sesuai porsinya masing-masing. Enggak harus ngikuti kita. Ya. Ya mungkin hawanya saya enggak kuat ini ya, saat terlalu apa?
Awalnya ini powernya besar ini ya. Sama saja. Kosongkan dirimu. Lupakan dirimu. Sifatullah, wujudullah, af'alullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salamun qalam rabbir rahim wa mtajul yawmah ayyuhal mujrimun. Alam semesta, di bumi manapun, di alam manapun, dirahmati, diberkahi Allah, dibahagikan Allah. Allah. Sejahtera untukmu. Amin. Allah. Allah. Berkati Rasul. Barokati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sama Allah, ya. Saya makasih. Ya. Salam sama-sama. Sama makhluk-makhluk Allah. Terima kasih doanya. Iya, sama-sama. Pohon bersemi. Iya. Sejuk. Nyaman ya. Terima kasih. Saya bentar, mungkin saya kurang sopan tadi, saya mohon maaf ya, sama hamba Allah kalau saya kurang sopan. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Allah. Gitu, mungkin sudah cukup hamba Allah. Terserah. Iya. Saya semuanya itu adalah kuasanya Allah, kita enggak berdaya tanpa kuasanya Allah, ya. Tanpa rahmatnya Allah, tanpa geraknya Allah, tanpa maunanya Allah, kita tidak boleh merasa hebat. Ya. Enggak merasa ya betul, kita seperti wayang saja, ada dalangnya, ada yang nanggap. Sang yang nurbin, ya, saya sadar seperti itu, makanya kita malu. Seandainya saya makhluk, makhluk lain aja kita enggak boleh jahat, tak boleh sama makhluk, kalau saling menyakiti. Itu sangat malu ya, malu dengan Rasulullah, malu dengan nenek moyang kita, malu dengan leluhur-leluhur ya. Itu mbak Allah. Jarang yang memikirkan leluhur. Iya, jarang yang memikirkan leluhur, yang benar. Mereka merasa ada dengan sendirinya. Iya, mereka semua itu ada prosesnya. Kita lahir dari bapak, dari ibu, dari simbah, dari buyut, sampai leluhur sana. Kita malu kalau nggak diadai Fatihah, kan nggak didoakan. Doa itu ketulusan jiwa. Ketulusan jiwa, bentar ketulusan dari weningi hati ini, dari nur. Kita dari nur, kita enggak merasa, kalau berdoa jangan merasa bisa. Tapi kita benar-benar semuanya itu munculkan diri kita, tidak berdaya kosong. Karena kita itu dari hayat, dari hidupnya Allah, dihidupkan oleh Allah. Siapa? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah yang perlu mungkin ya. Saya mohon pamit. Ya monggo. Rahayu. Allah, pelan-pelan. Pelan-pelan nyamuk. Demikian tadi kami dialog dengan dimensi lain yang tinggalnya di hutan alas Purwosana. Ini dari sisi makhluk gaib baik tadi itu akhirnya kuat. Yang pertama, saya mohon maaf, di mediator nggak kuat karena dayanya besar ya, dan ada gangguan yang lain yang tidak bisa kami ceritakan. Sedikit kami sampaikan bahwa di alas Purwo itu kisahnya ada gadis atau makhluk halus yang dari asal-usulnya dari keturunan kerajaan Majapahit. Beliau bernama Gayatri atau Raja Sri Padmi.
sebenarnya beliau sangat baik ya, beliau sangat baik, sangat sopan ya. Jadi sedang saya takut kalau di sana, beliau itu yang mimpin di sana. Jadi beliau halus orangnya dan terkenal. Rata-rata itu yang sudah lihat beliau itu akan kepingin berjumpa lagi karena kecantikan beliau. Beliau itu memasuk di alam sana itu, dia masuk di dimensi agama Buddhis atau Buddha ya, dan dia tidak mau menjadi ratu di kerajaan, dia milih tinggal di sana. Insya Allah begitu. Jadi sekali lagi, jangan menganggap di sana itu tempat yang angker lah, biasa saja. Walaupun tempatnya angker, selagi jenengan baik, tidak berbuat yang negatif, tidak menganggar apa susila atau perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, insya Allah tidak diberikan keselamatan oleh Allah. Karena dimanapun itu buminya Allah, selagi kita ada niatan baik, juga Allah akan menolong. Jadi kalau di suatu sana banyak berzikir, banyak bersolawat ya, jadi insya Allah nanti diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kami lakukan. Terima kasih atas bantuan doanya. Dan sekali lagi kami nggak bisa bikin kayak misalnya tidak nyeting atau niat yang lain-lain ya. So itu yang diberikan belasan Gusti Allah seperti itu ya kami jalani ya. Yang jangan diambil kemanya, jangan diperdebatkan. Jangan diperdebatkan itu yang masuk itu apa, apa itu yang bagaimana, tidak usah. Ya yang penting semuanya itu adalah geraknya Allah. Ya kami nggak bisa apa-apa. Yang penting diambil hikmah yang positifnya. Tidak usah diberikan sandaran atau untuk tolak ukur kebenaran ya. Karena kebenaran itu yang banyak itu pembenaran. Kebenaran hakiki miliknya Allah, di pembenaran-pembenaran diri, pembenaran ego dan sebagainya itu yang banyak. Jadi rata-rata sekarang itu berebut kebenaran, tidak merasa salah, nuruti egonya. Di mana-mana ya kita miris ya sebenarnya saudara kita, kalau ada yang saling tantang menantang, saling adu kesaktian, sebenarnya malu. Sampai muncul dalam diri saya, kalau ngalahkan yang menciptakan ya, yang menciptakan siapa ini? Yang menciptakan Mas Marcel sama yang menciptakan Gusamsudin ya, itu baru hebat. Jadi kalau ngalahkan yang menciptakan itu loh, itu baru hebat. Kalau saling sama muslim, sama saudara, saling mau menunjukkan kesaktian itu malu dilihat leluhur kita, malu dilihat Rasulullah, itu sangat memalukan ya. Allah. Ya kalau bisa kita kembalilah kepada surat apa itu di Al-Quran itu Al-Hujurat ayat 13, itu bisa silakan dibaca. Jadi Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 13, ayat 13 itu dibaca biar kita itu tidak saling menyalahkan, saling apa tantang menantang atau adu kesaktian dan sebagainya. Dan ya kami nggak nyalakan, sebenarnya segi hakikatnya kami nggak nyalakan ya, memang semuanya ada kehendak Allah, segi syariat ya, segi aturan dunia ini sebenarnya sangat sangat nggak nyaman lah sebenarnya seperti itu. Nggak usah, seandainya ada salah itu ingatkan baik-baik lah, kita nggak usah saling jatuhkan, saling menyalahkan, akhirnya suasananya menjadi panas. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan di Indonesia bumi persada tercinta ini seperti Indonesia dirahmati dan diridhoi ya Allah, diberkahi Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga yang nonton video ini dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah, pintu-pintu barokah oleh Allah, semua keluarganya dirahmati Allah, berkahnya Rasulullah, berkah nur ya nur ya nur ya nur rahmati ridho ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hidup kita ini bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan yang terpenting niat kita apapun dalam hal apapun disertakan Allah ya, niat karena Allah, belajar niat karena Allah, lillah
billah min Allah. Ya, jadi yang misalnya sudah sukses, jangan merasa itu usaha jenengan, tapi itu adalah anugerahnya Allah, pertolongannya Allah. Terus kembali kepada Allah, terus kembali dan kembali, biar kita ini dapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.